Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang pasar konsumen. Yang pertama, pengertian pasar konsumen. Dalam manajemen pemasaran diungkapkan sangat penting bagi seorang pemasar agar dapat mengerti perilaku dan tindakan konsumen. Yang salah satu pendekatannya adalah dengan mengadakan analisis terhadap pasar konsumen. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsikan, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Yang termasuk kelompok ini adalah pembeli individual atau pembeli rumah tangga. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pasar konsumen. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, dan pribadi. Di antaranya, faktor-faktor tersebut yang mempunyai pengaruh paling luas adalah faktor budaya. Faktor budaya, subbudaya, dan kelas sosial mempunyai peran yang sangat penting bagi perilaku pembelian budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Subbudaya ini mencakup beberapa hal diantaranya agama, kebangsaan, kelompok ras, dan wilayah geografis. Kelas sosial ini, orang-orang di dalam kelas sosial yang sama cenderung berperilaku lebih seragam daripada orang-orang yang kelas sosialnya berbeda. Faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial yang diantaranya kelompok acuan, keluarga, dan juga peran dan status. Kelompok acuan ini, seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap orang tersebut yang dinamakan dengan kelompok keanggotaan. Keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga, menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Peran dan status. Hal menentukan kedudukan orang. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh seseorang dan masing-masing peran menghasilkan status. Yang terakhir, faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, gaya hidup dan nilai. Hal ini penting bagi para pemasar karena memiliki dampak sangat luas pada perilaku konsumen. Kepribadian adalah cara bawaan psikologis manusia yang khas yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten terhadap rangsangan lingkungan. Kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisis pilihan merek. Kepribadian dan konsep diri masing-masing orang sangat berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya.